Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, bareng lagi di tutorial Asep Pahat Sultana. Ini saya akan membeli Contabo atau VVS ya, VVS Contabo. Kita masuk dulu ke ini apa Contabonya ya. Saya rencananya sih saya mau beli Contabo yang mana sih? Tulis dulu Contabonya. Contabo. Nah, VVS ya. Saya mau beli VVS. Awalnya saya tuh order yang ini ya, 8,99 euro ya. Ini sebenarnya sih powerful, bagus. Cuman ya bilang mahal sih enggak sih, enggak juga sih. Lumayan. Cuman karena trafiknya saya belum bagus ya, sayang loh kalau beli ini. Saya beli ini aja, saya rencananya mau beli yang 4,99 euro. Ini juga bagus, 8 GB. 4 core ya, 4 core kataklah. Ini 200 Mbit spot. Cukup bagus. Saya rencananya mau beli ini. Ini kenapa enggak yang HDD tambah SSD bus, Bang? Ya, mendingan inilah. Ini kan udah full SSD ya. Kita order ini aja. Saya rekomendasikan ke SSD ini, ke VVS ini. Tuh, ini nih speknya ya. 4 CPU-nya, 4 core. RAM-nya 8 GB. Disk space-nya 200 GB. Terus 100% SSD, semuanya full SSD tanpa hard disk. Unlimited traffic. 200 bit export. Lah, baca aja noh, banyak kok ini. Terus buat ini ya, kita mau beli ini. Operating system saya biasanya pakai ini nih. Gen OS 7 ya. Kalau kalian biasanya pakai yang mana terserah kalian sih pilih. Pasti kebanyakan yang nonton tutorial saya pasti pemula ya. Pasti saya rekomendasikan pakai ini aja. Kalau yang udah sultan atau udah masternya jangan nonton lah. Saya jadi malu. Oke. Ini ada yang ini enggak. Saya enggak pakai yang biru-biru ini nih, soalnya bukan kalaupun dicentang saya harus bayar loh. Gak usah menurut saya perlunya yang ini aja lah. Nah, nggak usah gaya-gayaan aja, udah pilihan aja. Udah itu saya rencananya yang mau 3 bulan, soalnya saya lagi trial nih ya, lagi trial. Pengennya sih setahun ya, itu dompetnya lagi trial. Ya, pakai yang 3 bulan aja, walaupun ongkos setup fee-nya lumayan mahal ya, 3,99 euro. Tapi lah, ini aja lah, dompetnya lagi trial. Kita cek aja dari atas ke bawah dulu, siapa tahu aja yang ketinggalan atau ada yang kecentang ke, lumayan mahal gitu ya. Ya, saya cuma nyentang ini satu ya, ini doang operation system. Oh, kalau kalian punya duit lebih, mau pakai cipananya juga bisa, bisa juga, tinggal centang aja. Ya, tapi kan sayang lah, kita cipananya bisa pakai yang lain. Kita cuman perlu IP IP VVS-nya doang ya. Ini pakai Contabo powerful guys. Udah ya, udah. Kita order. Order now. Kalian tinggal isi aja data-datanya ya. Ini kalian isi data sesuai data kalian ya.
Itu oh ya, gini. Sebelumnya saya kan udah beli ya beli ini ya PVS yang berapa tadi teh? 8,99 euro. Ini bentar lagi mau habis ya tuh. Berhubung saya pakai domainnya yang lagi dipasang di VVS ini, saya rencananya mau di reinstall dulu. Ini nggak bakal dilanjutin ya. Nggak bakal dilanjutin. Saya mau reinstall ya. Jadi semua data OLP apa semua itu dihapus, dikembaliin ke semula. Saya cuma mau ngambil data apa maksudnya domainnya mau saya pakai. Domainnya mau saya pakai semua. Pokoknya data-data yang ada di IP ini nih saya mau dipakai ya. Jadi nggak bakal dilanjutin di setoran namanya, malah di setoran deh. Ya di refresh lahnya. Ikhlas di reload jadi wae. Karena gua ngomong aduh bahasa nanda. Ya ini nunggu proses dulu kelar ya. Oke, ini proses reinstallnya lagi proses ya. Prosesnya agak lama sih. Mungkin makan waktu 30 menitan atau bisa nyampe sejam, tapi nggak mungkin sih kalau sejam. Ya tunggu aja ya, saya skip aja. Oke, setelah menunggu beberapa lama, tapi nggak nyampe setengah jaman. Paling 20 menitan ya tadi saya nggak lihat waktunya dan ini udah kelar udah finish, kita refresh aja ya. Udah ya berarti ini data-datanya udah nggak ada ya, ada kosong kosong prok 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 jadi apa ya. Pokoknya ini udah VVS ini udah kosong data saya ya. Berarti kita lanjut ke pembelian selanjutnya ke VVS yang harganya 4 berapa tadi 4,99 euro. Oke, kita pengisian data. Kita mulai pengisian datanya, guys. Cek. Oke. Selanjutnya kita order ya. Kalian kan udah pilih-pilih ya. Saya pakai yang 3 mon ya. Kita order now dengan setup fee-nya 3,99 euro. Ini mister, jika kalian perempuan ya missis ya. Terus kalian isi data di sini sesuai dengan data kalian. Ya Asep, Fahad, Sultana, Asep, Fahad, Sultana. Alamat, Langensari ya. Nanti 17 aja dah. Chip atau CTO ini ya. Kota Banjar Jawa. Banjar Jawa Barat. Ini kode posnya kalian masukin ya.
Country Indonesia. Telepon 0878 2707 6639. Terus email, email saya pakai yang satunya lagi ya. Cek dulu nomornya, takut salah ya. Cek dulu nomor 0878 2707 6639. Ya udah benar. Untuk email saya pakai email ini ya. Ini PayPal. Metode pembayaran saya pakai PayPal ya. Jika kalian pakai ini bisa, pakai transfer bank juga bisa, karena kalau transfer bank menurut saya ribet ya, karena kalian harus transfer ke bank Jerman atau ke ya lewat ATM lah, ribet. Mending kena ke PayPal ya, World Wide kalau PayPal mah. Kalian masukin emailnya, email PayPal kalian, kalian cek dulu karena jika kalian udah benar ini fix ini, terus kalian centang 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 ini, kalian centang semua ya. Terus sekarang cek lagi, takutnya kalian ada yang ragu atau data-data kalian salah. Oleh terus udah benar ini, kita review order. Udah ini orderan kalian ya, review and submit order. Jadi total pembayarannya ini, harga VPH-nya segini totalnya, permohonnya 4,99 euro, totalnya 18,96 euro ya. Terus voucher, jika kalian punya voucher silakan, berhubung saya nggak punya ya. Terus name, Mr. Asepat, Langan Sari, udah benar ini. Itu ada pembayaran. Udah benar, tinggal this bidding order. Udah, kita tinggal menunggu proses setupnya. Oh iya, masuk dulu ke metode pembayaran menggunakan PayPal. Nah, sekarang tinggal melakukan pembayaran ya, totalnya 18,96 euro. Oke, okay. Ya, pay now, ya tunggu ya. Kalian kalau mau metode pembayaran ini, kalian harus masuk dulu ke Gmail kalian, jadi Gmail tuh harus standby. Jadi ntar si pihak kontabel tuh mengirim email ke email kalian ya. Oke, proses pembayaran udah kelar. Kita cek order status ya. Ini masukkan ID order ini, adanya di Gmail. Gmail guys, aduh salah. Masuk ke Gmail. Oke, pembayaran udah berhasil. Kalian tinggal masukkan order ID kalian dan masukkan email kalian, terus cek order status. Oh ya, kita tunjukin aja lah. Ini email yang dari kontabo. Kalian kalau mau bayar tinggal pay ya, ini klik. Klik ini nih. Ada email ntar dari kontabo. Masukkan ID-nya. Cek order status. Oke, pembayaran udah terselesaikan. Dan kalian tinggal ini apa?
tinggal menunggu proses setup. Proses setup ini makanlah taruhlah kurang lebih 1 jaman ya, atau bisa lebih, itu juga nyampe, bisa juga nyampe 2 jaman. Kalian tunggu prosesnya, dan setelah itu udah kelar. Ini cara pembelian VPS Contabo ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time. Dan silakan kalian subscribe, tombol subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Karena jadi kalau ada informasi dari saya, ada pemberitahuan ke kalian, oke? Jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, guys. Thanks for watching. Bye.